Nama saya Kinjo. Orang Jepun. Yes. Ini, terima kasih. Hola, apa kabar? Baiklah, baiklah. Hari ini kita cek satu artikel pasal Malaysia. Kepada pelancong Jepun, zaman sebelum COVID-19, Malaysia merupakan negara yang paling best untuk orang Jepun selama 14 tahun berturut-turut. Yes, you tahu. Yes, jadi so ada lama orang Jepun yang berminat Malaysia. Yes, dan ada banyak artikel pasal budaya dan etika Malaysia untuk pelancong Jepun belajar. Yes, sebab so negara Jepun negara Malaysia budaya etika sangat beza ya. Jadi kami biasa tengok artikel itu sebelum datang ke Malaysia, tapi saya tak tahu artikel itu betul-betul sebab itu dalam bahasa Jepun. Yes. Jadi sekarang saya akan tunjukkan artikel itu dan akan cek. Iya deska? Let's go! Alright, so artikel yang pertama ini, yes, tidak wajar meminta lelaki berjabatangan dengan wanita yang pertama kali bertemu. Atau jika seorang wanita Jepun yang mengunjungi Malaysia meminta seorang lelaki tempatan berjabatangan untuk pertama kalinya, mungkin dia akan salah faham yang dia mungkin berminat dengan saya. Macam mana saya mula-mula datang ke Malaysia, saya confused etika macam ini. Yes, sebab saya berjumpa tiga puan-puan Malaysia pertama di office. Mereka salam, yang pertama salam, yang kedua salam, tapi yang ketiga menolak salam. Yes, saya terkejut situasi ini. Kenapa? Saya apa? Saya tahu-tahu sebabnya. Bang. Kotoka. Saya ingat dia terus benci saya. Sepi. Sekarang saya sudah tahu ya budaya seperti itu. Yo. Jadi saya tunggu salam. Mereka cuba salam. By the way, artikel ini kata kalau wanita Jepun meminta lelaki untuk salam, awak terus berminat. Artikel ini kata itu betul. Tapi saya tahu hati awak macam itu. Sebab saya ingat, kami ingat itu bukan biasa untuk meminta salam daripada puan-puan kan. Jadi kalau janda ni meminta salam, saya berdeba-deba dan jatuh cinta. Macam ni kan? Yes. Okey, yang kedua, berkelakuan baik bahawa kepala anak tidak dibelai. Yes. Dalam Islam, membelai kepala anak dianggap menghalam bertumbuhnya. Jangan menentu kepala anak-anak dengan okey, hanya kerana baik. Itu comel. Sekiranya awak mengusap kepala anak-anak dengan tangan kiri, yes, awak fikirkan bahawa ibu papa dan saudara mara akan betul-betul memarahi anda. Di Jepun tak ada masalah untuk menentu kepalanya. Jadi sebelum datang ke sini, orang Jepun perlu tahu budaya ini kan. Saya pun sudah baca budaya itu sebelum saya datang ke Malaysia. Yes. Jadi saya sentiasa ingat untuk tidak sentuh kepalanya. Yes. Jangan sentuh. Saya kata macam perkata mazik. Yes. Tapi saya baru tahu sebab dia untuk menghalang pertumbuhannya kan. Kalau Malaysia kata otak kita sangat penting untuk belajar. Jadi kalau sesuka hati memegang kepala, maksud tidak menghormatinya. Oh, I see. Faham ya. Lepas tu saya baru ingat awak pernah tengok komedi Jepun. Yes. Mereka sentiasa pukul kepala orang lain. Yes. Tapi itu tak ada masalah ya. Sebab itu ya untuk buat awak. Yes. Bukan bergaduh. Kalau kepala kami dipukul oleh pera otai, pera wa legend, kami rasa gembira. Yes, kami mesti menghargai dia. Arigato, macam ni. Yes.
でも、まちゃまだペラザアン、いやコメディジャポン、ルアルビエサ、タリソ、ただペラはマレーシア、ヤン、メンメガンケパラガン、ビジャン、サンガスマート、イエス、パビラサヤ、チェリタイトゥケパダ、ペラはジャポン、セマニャ、テロケジュ、デンガル、チェリタニャ、イエス、ジャリソ、カラウアワアダ、カワンジャポン、トロンベリタウ、チェリタイトゥケパダ、ユップニャカワンジャポン、イエス、お願いします、イエス、アーティクル、ヤングティガー、アダケティカニアタンダス、ティダメンプニャイティシュタンダスペンドゥグテンパタメンウナカンアイウンドゥメンベルシーカニャデンガンタンガキリイトゥラセバニャティダメンプニャイティシュメランチョンハルスメンバーはティシュタンダステンディリイエスイエスベトベトディジャプメスティアダティシュディタンダスマナマナイエスジャディカミタサンカタアダティシュビラペルギタンダスヤセカランサヤスザテルビアサアラプンタアダティシュイエスジャディアパビラサヤテンゴアダティシュディタンダスディショッピングモールサヤカグイエステレマカスイバニャマチャイニイエスバイザーエプルタマカリテンゴホースディセメラマンゴタンダタタホースイトブイトブアパタアダホースマチャイトディジャプンヤサヤフィキフィキフィキフィキプレパストティバティバレカチャラパカイホースイマレーシアセラパナスパナスカンヤジャディウントマンディディビラビラプンボレジャディセンティアササヤマンディサンビルブワンMacam ni ya. Kemudian kawan beritahu saya tersalah cara pakai hose itu. Yes. Dan saya dengar kadang-kadang orang Jepun bersalah pakai hose itu untuk mandi. Ya. Jadi kalau boleh awak beritahu kawan Jepun awak seperti hose di sebera mangkuk tandas bukan untuk mandi badan sendiri. Itu untuk mandi punggung sendiri sahaja. Ya.Dalam budaya Malaysia, menggemukakan seorang berbadi mengenai bela badan, pendapatan, touch perkahwinan dan lain-lain dan bersiap sedia untuk ditanya soalan sebegitu. Ya, 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 betul, 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 betul. Masa pertama kali naik taksi di Malaysia, mereka biasa tanya, Oh, orang Jepun kan? Kerja apa? Company apa? Gaji berapa? Rumah sewa berapa? Nak kahwin kan? Macam ni, yeah.Sebab di Jepun langsung tak ada topik ini, yes. Terutama orang yang pertama. Orang yang pertama kali jumpa. Ya, tapi saya suka situasi ini. Saya rasa happy untuk bola-bola dengan friendly driver, yes. Dan saya boleh belajar bahasa Melayu dengan mereka. By the way, di Osaka, Yuta Osaka. Orang Osaka tak kisah seorang itu dengan kawan. Orang yang sudah kenal, yes. Kadang-kadang, ya kadang-kadang ada situasi ini dengan.Dengan orang yang pertama kali kadang-kadang tapi tak macam itu dengan orang Tokyo ya ya benar hati-hati bola-bola dengan orang Tokyo yes okay orang Osaka sahaja yes by the way ada seorang berbadi mengenai bela badan ada di Malaysia saya rasanya saya tak pernah tengok situasi ini untuk tanya pasal bela badan di Malaysia macam mana yes saya rasa artikel ini terserah kan Jepun juga tak boleh seorang itu jadi kalauSaya akan tanya misteri pasal bela badan mungkin habislah paksa kunakel rumah tak boleh lintas pintu rumah tanpa misteri punya permission yes macam PKP macam PKP yes hobbies oleh sebab macam mana ada banyak perbezaan budaya kan ya artikel ini semuanya betul ke kalau sikit salah ya beritahu ya semua orang Jepun tengok dan baca artikel itu belajar Malaysia untuk datang ke sini Malaysia yes jadi kalau ada ke lain Malaysia sila bagi komen di bawah boleh ありがとうございますNya kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Nani? Ore nani? Nani?